Ini juga kita udah tersambung langsung karena kangen sama Ukasya. Kita udah tersambung teleponan sama Ukasya. Wow, wow. Ya. Tidur kan? Ukasya. Emang iya? Ukasya. Bukan Ukasya. Salah, maaf tante. Bukan, tante maaf. Tante berbicara. Iya. Ma, jam berapa nih sana? Mama apa kabar mama? Mama Fanny Beauty. Mama Beauty yang selalu cantik. Mama Fanny Beauty. Iya, iya, iya. Ma, jam berapa di sana, Ma? Ini 3:30 pagi. Ya Allah, dia udah pakai maskara loh, luar biasa. Di sana tuh di mana ini? Di Belanda. Di Belanda lah. Mama sudah di sana, Mama. Astaga. Ma, Mama gimana, Ma? Akhirnya sekarang Ukasya udah umur 16 bulan. 16 bulan. Mama kangen gak sih sama Ukasya? Terus gimana ngelihat Zaskia akhirnya, Ma? Iya, iya, sujud syukur, alhamdulillah ya. Akhirnya dapat cucu dari anak pertama. Nah, memang sangat diharapkan ya. Jadi kita doa-doa dari ujian-ujian itu kan insya Allah habis ujian, dalam keadaan dapat ujian tuh pasti kan doa insya Allah dijabah sama Allah. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma, banget sih. Ini banget sih. Miss you. Miss you. Miss you. Emang udah berapa lama gak ketemu? Berapa bulan ya, Ma? Tiga bulan. Ya, biasanya nih kalau seorang anak sudah mempunyai bayi, terus tiba-tiba jadi inget dosa-dosa sama asli ibu. Bener banget. Ya, kan? Ma, Zaskia mau minta maaf ya kalau selama ini ayo, yang biasa sama mama. Ayo, Zaskia bilang. Kasih kecil itu inget mama katanya banyak dosanya nih aku sama ibu aku. Ayo minta maaf cepetan ngomong. Ayo, Kia. Ma. Iya sayang. Ma, maafin Kia ya. Jarang angkat telepon dulu. Sekarang udah enggak. Dulu, sekarang udah enggak. Ya gara-gara jalan sama lu. Lagi yang penyebabnya lu nih. Tapi setelah punya anak sih, masya Allah. Iya. Setiap saat sekarang kabarin kan. Bersikap itu takut. Sekarang ini ada remnya. Sejak punya anak dia takut nanti anaknya begitu kan. Jadinya lebih, masya Allah sekarang mah sama mama berkata juga baik, bersikap juga baik. Ya mungkin dia takut nanti anaknya begitu ya kan. Iya mah, kalau Irwan, mah kalau Irwan gimana mah sebagai mantu mah Irwan? Aku pengen denger ya mah, Irwan gimana mah? Tidur nafsu banget sih. Oh masya Allah Irwan. Kalau Irwan gimana mama? Masya Allah, mantu kesayangan gue ini, Ma. Woi. Ya ampun, Mama. Gimana perasaan Teguh Wisnu nonton acara ini ya? Enggak, maksudnya sama, maksudnya. Langsung dirawat. Langsung netralisir. Gimana Irwan, Ma? Sama. Irwan tuh masya Allah WhatsAppan sama mama. Mama kalau ada sesuatu atau apa ngobrol, WhatsAppan minta pendapat gitu. Apalagi kalau urusan rumah-rumah udah deh itu minta sama Irwan. Sekalian promosi Irwan. Iya. Iya, Ma Irwan bagus jadi mandor, Ma. Dan mama aja Raffi juga kan pakai desain interiornya Irwan ya. Oh, Pak, kantor aku udah dapat mobil lo bayangin enggak? Nanti kita bahas tentang mobil itu ya. Oh iya. Tapi Ma, Mama kalau misalnya dalam waktu dekat nih Irwan sama Kia mau berupaya punya anak lagi, setuju enggak, Ma? Waduh, setuju banget. Bikin lagi tuh. Dari Kia. Hah? Dari Kia. Allahu Akbar, Ma, dari Kia. Mama, mantu mama nih. Kia, gimana? Mampu kebanggaan mama kata nanya, anaknya dari Kia atau dari yang mana gitu, Ma. Gitu, Ma. Banget. Ih, baru disebut mantu kebanggaanmu. Astagfirullahaladzim. Kurang gede nih kayak Ukasya sih. Yang maju mamanya sendiri. Ya gue gak perlu ngapa-ngapain. Pasukan periuk gue banyak. Zaskia sama Ukasya ke Belanda aja. Tuh, ke Belanda aja. Berangkat. Ma, aku juga mau, Ma, kalau ke Belanda, Ma, asik. Kenapa lu ikutan sih? Ya asik juga. Asik ya, asik di Belanda kan kita bisa ini enak di situ maksudnya adem ada si asik ada si temen dia asik ada asik si asik si asik girlang asik itu oke okay. Mama terima kasih ya
Mudah-mudahan ketemuan lebih sering lagi dengan jujur cinta. Assalamualaikum. Ma, maaf ya, udah digangguin subuh-subuh. Ma, nanti ada transferan mah, ada dari Irwan, ada dari Irwan. Justru pulang ya. Ya, ya Ma, assalamualaikum. Salam.